Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. Setelah Polandia, rupanya Egy Maulana Fikri tertarik untuk bermain di dua negara Eropa lainnya, yaitu Portugal dan Spanyol. Hal itu diungkapkan Egy dalam obrolannya bersama dengan Menpora Zainuddin Amali lewat Instagram Live Kemenpora. Namun saat ini pemuda asal Medan Sumatera Utara itu masih ingin fokus untuk mendapat tempat utama di Legia Gdansk. Saya ingin bermain di beberapa liga Eropa, hanya saja sekarang saya mau fokus untuk mendapatkan tempat utama di Legia Gdansk. Beberapa tahun ke depan saya kontraknya habis dan kalau bisa saya ingin mencoba di Liga Portugal atau Liga Spanyol. Tutur Egy di live Instagramnya bersama Menpora pada hari Sabtu 10 Mei 2020. Menpora pun menambah pertanyaan negara lain yang ingin Egy pijak untuk merekatkan karir sepak bolanya. Sampai saat ini catatan Soccerway, Egy telah mencatat 3 penampilan kompetitif bersama Legia Gdansk di Ekstraklasa atau kompetisi kasta teratas di Polandia. Push me down to the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down. So tetap stay tune terus di Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu nggak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.